ini murah-murah, murah-murah aja ini. Harganya cuman berapa dari 72. Selamat datang di channel Pan Lala. Ini namanya Mamang. Jadi karyawan ini kan rada-rada ya, Mang. Rada-rada. Ini bagus, bagus. Cantik. Jadi kita ada jualan satu unit nih, bukan kita ya, Mas Bagus yang jualan. Sudah total berapa 120 hari dia nggak jualan. 102 unit. 120 hari kan 4 bulan. Dia nggak jualan. Sekarang jualan akhirnya. Sudah 2 unit bulan ini ya, Gus. Iya, Pak. Dia sudah lunas 2 unit. Ini murah-murah, murah-murah aja ini. Harganya cuman berapa dari 72? 7. Apanya, Pak? Yang mana, Pak? Ini mobilnya berapa? Ini totalnya 98,250. 98.250 rupiah. Cash. 72 punya siapa, Pak? Lupa. 72. Mobil saya 72. Mas Gugus, jadi sekarang kita cuma punya mekanik yang ngerjain mobil jual itu di Darmokali cuma satu, namanya Gugus. Sendirian dia itu, jadi susah, seneng, dan itu dibesar-besarkan biasanya. Flying victim memang, padahal dibantu sama anak PKL. Ini kenapa sih, Gus? Ini, Pak, persiapan mau diambil customer. Ada yang kurang dikit-dikit, jenain lagi. Biasa ya, biasa mobil ada kurangnya sedikit. Tapi ini secara ini ada kurang apa aja sih? Banyak enggak? Enggak, Pak, tinggal moles bodi sama ganti oli itu aja. Salon ya, kemudian ganti oli. Kalau mesin-mesin lain udah tune up dan lain-lain sudah? Iya. Oke, ini gantian nih grillnya ya, grill crew masih ada plastiknya begini, baru nih, baru. Harganya lumayan ini, sekitar 600 ribu. Pak. Salah. Berapa? Berapa harganya? 1,5, Pak. 1,5 juta. Shit. Gimana, Gus? Ya, kita main kompeter aja, Pak. Karena masih ada plastiknya, jadinya 1,5. Kalau nggak ada plastik, nah. Nah, ini ya. Retainernya masih bagus, ya. Kuping-kupingannya juga masih. Jadi nggak kayak... Ada tuh kan bumper yang udah sobek-sobek sini ya, Gus, ya. Tapi ini masih bagus asli. Ini yang pintar milih, yang milih pintar, ya kan? Yang milih pintar. Oh, klipnya masih plastik semua. Karena ada biasanya yang gantian udah dibaut, di apalah. Tapi ini enggak. Ini tandanya mobil mungkin nggak pernah senggolan, ya kan? Pernah senggolan, jadi masih rapi semua. Spionnya retract otomatis ya. Oh enggak, ternyata ya. Otomatis ditekuk pakai tangan begini. Talang air, ini chrome. Konsepnya sebenarnya kemana sih ini mobil ini? Tampilannya sih kayak pinginnya kayak Vios sih, Pak. Cuma karena satu dua hal, akhirnya segini dulu. Oke, gitu. Bukan satu dua hal, karena satu hal ya? Satu hal. Soal uang? Iya. Oh iya, ini ada emblem Vios. Judulnya chrome. Oke, oh ini ada G-nya. Ya emang maksa sih ya nih. Interior ya kita edit. Oh ini ada sirip view ya. Vios G ada gitunya gak sih? Enggak deh. Oke. Joknya nih dapat sebenarnya. Tinggal tambahin dikit-dikit ya. Kalau boleh saran nanti sama pembelinya, mungkin bisa ditambahin aksen wood panel gitu ya. Wood dikasih di sini di pintu. Trim pintu di tempatnya power window, kemudian ini depan, ya kan, ininya, ini itu udah mewah banget. Modalin 400 sampai 500 ribu lagi lah. Dan setir tolong ya, tolong. Saya nggak tahu ini kenapa setirnya dibuat begini ya. Oke lah ya, selera pembeli ya. Katanya sih biar cocok sama joknya, ya kan? Ya. Power windownya udah. Nggak banyak sih yang kita bisa ini dari mobil ini, tapi untuk aktivitas sehari-hari, ini mobil kayaknya udah oke banget. Ya kan? Udah cukup menjilat belum?
Stok nih, sekarang kita ke stok ya. Stok warnanya tuh cerah-cerah banget. Agak pusing lihat warna-warna begini ya. Kebayangkan jualnya sulit ya. Coba lihat ke sana. Dengan merah semua. Kuning ada 1-2. Gimana sih ceritanya kok bisa jadi merah semua ini? Jadi memang sebenarnya secara angka jualan ya warna hitam dan warna putih. Walaupun ya tiap bulan kita pasti jual warna merah juga, pasti. Bisa tiap bulan itu kan kita jual yang ada 20-an lah, 20-an lebih, itu warna merah pasti ada 2 sampai 4 unit. Cuma kalau sebanyak ini juga lumayan ya kan ya. Kita lihat lagi sini. Makasih ya, Mas. Oh iya. Satu merah yang kayaknya bisa nih jadi pilihan karena candy ya. Candy itu selalu menjadi pembeda kalau warna merah dikumpulin, bandingin aja sama merah-merah. Ini Red Mika, kemudian yang ini Red Ferrari kan. Kalau dilihat warna dibandingin sama yang ini, nah langsung jatuh dia kan. Ini Red Candy, di video sebelumnya kita posting harganya cuma 25 juta, ternyata salah ya kan dia. 27. Sisi 2 juta enggak banyak. 107 juta kalau ini. Oh, enggak dapat. Oh iya dapat 107 nih kayaknya. Enggak dapat berapa? 109. 109. Sorry. 109 kayaknya. 109. 109 silakan diambil. Body kitnya dia depan enggak pakai, dia pakainya front spoiler kayak begini. Head lamp sudah projector custom, spionnya udah retract, terus sen bodinya udah dihilangin nih. Sekarang pakainya begini-begini nih, murah, awet, tahan lama. Nah ini, ya kan, solusinya. Kalau interior, dikit ya interiornya ya. Kita coba lihat. Nah, aduh, untung lampunya putih LED. Biasanya ada yang lampunya kuning itu, langsung orang itu malas lihat katanya. Setirnya udah, ini diganti nih. Nah ginilah ya, kira-kira kalau setir jangan kayak yang tadi lah ya. Ini apa namanya, kart-kartnya ditambahin, dibentuk lagi. Kemudian ini covernya ini diganti, ini juga diganti. Jadi dia setir tampilannya berbeda. Head unit 10 in Android. Kalau mau nambah lagi tambahin tombolan nih, ya kan. Switch audio controlnya tambahin di sini. Power window udah. Terus apa lagi ya? Ini tinggal tambahin sedikit-sedikit kayak aksen karbon atau apa, di sini udah cakep banget interiornya. Karena interior mobil begini jangan terlalu rame, norak nanti, ya kan? Terus terakhir transmover. Patri barusan jual transmover. Enggak, barusan katanya deal ya. Yang mana? Coba sini. Yang coklat laku berapa? 111.500. 111.500. Lampunya ke mana? ND. Itu mana? Sini. Jadi kita lihat. Kupang NTT. Dari sana tuh pembelinya. Apa namanya? Avanza Transuper. Gak tau. Kan keren kok Kupang juga kemarin. Iya kan ya? Iya. Avanza. Nah, yang mobil putih kemarin. Jos limo. Itu kan ke Kupang. Katanya sekarang di sana orang udah maunya pakai mobil, nggak mau pakai kuda lagi. Panggilan buat warga Kupang, gitarnya di banyak mobil murah. Iya benar sekali, mobil sekarang banyak. Masih ada loh, transmover tuh yang ini, ya kan? Ini harganya 111,5 tadi pasti. Buat bisnis oke, buat sehari-hari juga oke. Pokoknya ini kayaknya mobil yang paling pas dibeli sekarang-sekarang ini. Dengan harga sekian kita bisa dapetin banyak sekali fungsinya, ya kan. Secara kondisi dia sama dengan bekas taksi yang lain yang kita jual, karena ini juga disiapin lagi, dicat ulang, diperbaiki kalau ada kurang-kurangnya, spare part yang udah dua-dua juga diganti. Benar ya, enak. Nah kalau sales yang ngomong saya juga nggak tahu enak apa ya kan. Kira-kira ini, tapi pilihannya cukup terbatas loh di Surabaya, karena kita nggak terlalu banyak stoknya. Berarti kalau tadi laku satu lagi, tinggal dua unit.
Kira-kira itu dulu video hari ini. Sampai ketemu di channel Pan Lalah di kesempatan berikutnya. Kita rajin bikin video karena sudah 100 ribu subscriber. Ibu ya, Pak? Enggak, mau... Hei, hei! Kaget. Saya gak sempat ngerekam sih. Kaget. Hampir, hampir. Sing biru sih.